Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sikit perkongsian berkaitan dengan Google Form. Bila mana kita nak Google Form kita tu lebih nampak friendly user, supaya bila mana ada jenis-jenis soalan yang melibatkan pilihan, ada cabang X, Y, ada cabang kiri kanan. Contohnya macam yang tertera dekat hadapan ni. Okay, kita ada soalan nama, nombor kenalan, tetapi bila sampai soalan C, kita ada status semasa yang melibatkan keperluan kepada jawapan aktif dan tidak aktif. Okey, dan di sini ada keperluan di mana bila tidak aktif, kita perlu ada soalan tambahan dan perlukan maklum balas daripada pengguna ataupun yang akan jawab soalan kita ni untuk dia ada beri maklumat berkaitan dengan status tidak aktif ni. Jadi kita akan letak soalan tambahan tu di sini. Okey. Jadi maksudnya dekat untuk soalan D ni hanya bagi yang memilih jawapan tidak aktif. Okey, kalau kita buat terus-menerus macam ni, mana kata orang yang aktif ni seolah-olah kena jawab juga untuk soalan D. Tapi soalan D ni hanya kepada yang menjawab tidak aktif bagi soalan C. Oleh itu, solusi yang terbaik untuk kita nak divert, bagi orang yang hanya menjawab soalan aktif, tidak perlu menjawab soalan D dan terus ke kepada soalan E dengan menggunakan section. Okay, cara dia kita tambah section untuk tidak aktif ni. Okay, kita klik dekat sini satu masa kita tambah section. Okay, jadi tidak aktif, dan di selepas tidak aktif ni pun kita tambah satu section yang lain. Jadi apa yang berlaku sekarang, untuk soalan D dia akan jadi satu section khas untuk soalan D ini sahaja, kan? Jadi sekarang ni kita setting dekat soalan C status masa ni yang akan menjadikan dua pilihan cabang pilihan soalan jawapan kepada soalan ini, dengan kita aktifkan go to section based on answer. Okay, kita aktifkan ini. Bila kita aktifkan ini, Google Sheet akan paparkan pilihan ataupun kita kena setting. Kalau soalan aktif, kalau pengguna jawab soalan aktif, dia akan ke mana? Dia akan ke terus saja ke soalan E. Soalan E. Jadi kat sini kita untuk memudahkan tuan-tuan faham, saya letakkan dia punya nama section tu dengan soalan E lah. Jadi yang ini soalan D. Okay, jadi untuk yang aktif, siapa jawab aktif, dia terus pergi soalan E. Jadi dia bypass soalan D. Jadi terus dia pergi soalan E. Okay, manakala yang jawab tidak aktif, dia akan jawab pergi section E. Dan kita boleh membaca bagaimana perjalanan soalan kita. Kalau kita tengok, dia jawab A, dia jawab B, dia jawab C aktif, dia terus ke section E. Section E yang ini. Jadi dia bypass soalan D. Kalau yang jawab tidak aktif, dia akan ke section D. Dia jawab dulu yang kat sini, lepas tu kalau dia habis jawab, dia akan ke mana? Dia pergi ke continue to the next section. Next section tu adalah untuk section yang inilah, soalan E. Ya? Jadi kalau kita preview soalan ni, jadi dia jadi macam ni. Kita bagi soalan, kalau kita pilih aktif, kita tengok dia terus saja ke soalan E. Dapat? Kalau kita buat pilihan tidak aktif pula, dia ke soalan D dahulu, dan bila dah selesai jawab D, barulah dia akan pergi ke soalan E. Itu gunanya section dan juga base apa ni dipanggil tadi, yang bahagian ni. Okey, pilihan go to section based on answer ni. Okey, jadi selamat mencuba.